Ini video YouTube gue yang kedua. Banyak yang request ya di TikTok gue @icetechit. Banyak yang komen, banyak yang nanya, "Bang, latihan shoulder ala lu gimana, Bang? Biar bisa bulat kayak lu." Nah, di sini gue bakal kasih tahu tips dan trik cara agar bahu lu bulat kayak gue ya. Nah, langsung aja. Set pertama, biasa gue ngelakuin gerakan dumbbell shoulder press ya. Bisa juga menggunakan split machine, tapi di sini karena gue butuh yang namanya mobility ya, fleksibilitas antara keseimbangan ya, antara tangan kanan dan kiri. Jadi kekuatannya tuh harus disamain. Kadang di split machine kita juga bisa, tapi kan kalau di split machine itu kita bisa angkat dengan satu tangan, jadi kita nggak tahu nih mana tangan yang lebih kuat kayak gitu. Makanya lebih baik menggunakan dumbbell. Untuk gue biasanya untuk di set pertama gue ngelakuin ini sebanyak 15 repetisi. Untuk dia angkat jangan langsung kayak gini ya, itu berat. Nah, nanti kakinya main aja. Untuk gerakannya bisa seperti ini, dilebarkan, bisa juga kayak gini. Nah, kalau gue nyaman ya, lebih kayak gini. Nah, untuk dorongnya pas ke atas, dia jangan di lock gini ya tangannya. Tapi segini aja, segini cukup. Turun, pelan, buang nafas. Nah, untuk set keduanya, nah kalian bisa rest di 1 menit atau enggak. Kalau gue biasanya 30 detik ya. Rest gue sebentar karena gue ingin memaksimalkan pump di sekitar bahu gue. Gitu. Atau naik beban ya. Nah, setiap naik beban, dan nih gue ngelakuinnya kan 4 set, setiap naik beban kalian bisa menurunkan repetisinya. Yang tadinya set pertama 15, set kedua bisa kalian turunin jadi 12, dan di set ketiga kalian bisa nurunin ke 10, dan set keempat kalian bisa nurunin lagi ke 8. Yang jadi apa ya, yang jadi poinnya beban kalian harus ditambah terus, jadi jangan stuck 15, 15 terus, jangan 15, nah ini gue tambah jadi 17. Slow. Ini 90 derajat aja guys, ini udah cukup. Jadi gak usah sampai gini banget. Cukup. Untuk gerakan selanjutnya, gua melakukan gerakan yang namanya front raise. Gerakannya seperti ini ya, menggunakan dumbbell. Tahu kalian juga bisa menggunakan kabel ya. Tapi di sini gue melakukan gerakannya menggunakan dumbbell. Kiri dan kanan secara bergantian. Di sini gue pakai beban yang ringan ya, karena isolation itu dia nggak fokus kepada berat. Kalau kompon itu kalian bisa main berat gitu.
Untuk gerakan isolation sendiri, kalian itu merasakan bagian otot yang ditargetkan. Di sini pakai 6 kilo ya. Nah, kalian bisa ganti-gantian. Kiri. Nah, untuk posisi tangan ya, kalian bisa thumbs up, jempolnya di ini ya, thumbs up. Kalian juga bisa melakukan kayak gini. Nah, tinggal bagaimana kalian merasakan yang merasakan otot yang ditargetkan. Dia fokus di bahu depan ya guys. Kalau gue biasanya melakukan seperti ini. Nah, ini tangan ini masing-masing 15 guys. Kirinya 15, kanan 15. Sesudah 15, nanti ditutup dengan thumbs up. Nah, bareng. Nah, ini 7 repetisi. Pada saat ke atas, squeeze dulu. Turunnya pelan ya, lebih dirasa atau turun. Naik, pelan. Nah, jadi jangan menggunakan momentum seperti ini. Nah, itu jangan guys, karena yang bekerja nanti core-nya. Jadi fokuslah pada gerakannya. Nah, untuk ini kalian bisa main di 4 set. Nah, untuk repetisinya kalian bisa pakai 15, 12, 18. Makin naik beban, makin turun repetisi. Turunnya repetisi 2, 2, 2, 2 gitu. Jadi 12, 10, 8, 6. Bisa kayak gitu, bisa juga 15, 12, 10, atau 8. Gerakan selanjutnya, nah ini, gue melakukan lateral atau bahu samping. Tadi kan bahu depan, ini sekarang bahu samping ya. Bahu samping, gue pertama warming up-nya dengan kabel ya. Ini kan bawah kabel ini guys. Nah, biasanya orang melakukannya tangannya, posisi tangannya dia di depan, bisa kayak gini. Nah, kalau posisi kayak gini, dia otot trapesisnya dia enggak bekerja guys, tapi gue lebih suka otot trapesius gue bekerja, jadi gue kayak gini. Nah, posisi talinya di belakang, tetap yang diangkat itu sikunya ya. Jadi bukan forearm, bukan gigi. Ini kira-kira yang salah. Nah, jadi sikunya, fokus kepada siku ya. Nah, ini gue nggak ngerasain terlalu di depan. Gue juga nggak terlalu ngerasain di samping ya, bawah samping. Tapi gue ngerasain coba di belakang sama traps gue, traps. Posisi badannya ini megang apa mesinnya, nah nanti badan di miring gitu. Jadi range of motionnya lebih panjang. Ini bisa dilakuin sebanyak 15 kali repetisi. Untuk kanan, sekarang yang kiri. Ini sama ya. Naik ya, slow, slow, cepet, slow, slow. Nah, untuk bebannya untuk ini nggak usah ditambahin, tapi kalian main 4 ini aja 4 set, bebannya nggak usah dinaikin. Ini bebannya di sini paling ringan ya, 5 kilo bebannya. Bisa dilihat. Nah, ini cukup 5 kilo aja karena buat warming up juga, jadi biar lebih ngepump gitu. Gitu guys. Nah, terus itu rahasia gua supaya bahunya bulat. Nah, nanti lanjut ya gerakan selanjutnya, yaitu gerakan khusus bahu belakang. Nah, gitu. Nah, ketika lu mau membuat shoulder lu supaya dia bulat,
jangan fokus pada samping dan depan, tapi belakang. Shoulder bagian belakang lah yang membuat bahu kalian bulat. Nah, gue di sini pakai ini, gue pakai kabel crossover. Nah, di sini kesesuaian tinggi sini. Tinggi pas katrolan sama pala gue ya. Sama kayak gerakannya lateral tadi. Ini bebannya dimaksudkan. Ini gua maksudnya seperti ini. Kalian bisa lihat kontraksi bahu belakang gue. Nah, gua kayak gini. Nah, orang biasa dia dibentokin tangannya kayak gini. Nah, gua tutup. Gua tarik, gua squeeze sampai belakang. Gua squeeze. Nah, ngendor ini tuh sampai segini aja negatifnya buat tarik lagi supaya bahu bagian belakang gue tetap lepam. Nah, tetap mengunci ya, jadi gue gak sampai sini. Nah, kalau ketika sampai sini bahu lu baru istirahat. Nah, ini juga bebannya gak usah naik guys, segini aja, 5 kilo aja. Tapi kalau lebih kuat 10 kilo, ya tambah 10 kilo. Tapi gue biasa segini aja. Nah, di sini kuncinya main muscle connection. Bukan masalah form guys. Form orang itu beda-beda. Kalau tutup bahu belakang, kalau gue biasa gini lebih kerasa. Squeeze, bar. Lanjut, 1, 2. Lakuin ini sebanyak 4 set dan 15 kali repetisi kayak gitu. Nah, udah gitu gue melakukan juga sama tetap bahu belakang, gue pakai dua variasi untuk bahu belakang ini. Nah, gue pakai bantuan 4 kilo guys. Ringan. Nah, ini terasa banget. Ini kayak gini guys. Nah, posisi kayak gini, tiduran. Nah, ada yang melakukannya seperti ini. Ada juga yang melakukan seperti ini. Nah, kalau gue biasanya gue melakukan ini di 15 kali repetisi. 10-nya posisinya gua kayak gini. Nih ya. Biasa orang gini, nah gua gini. Karena gua lebih kena posisinya kayak gini. Nah, ini gua 10 kali ya. Slow. Naik, slow. Rasain di bagian bahu belakang guys. Nah. Memang dia reps itu sedikit bekerja di sini. Tapi fokus kalian, fokuslah di bahu belakang. Nah, udah 10, gue lanjut lagi kayak gini. 5, 2, 3, 4. Nah, kayak gitu. Untuk itu, latihan yang ini gue lakukan 4 set di 15 kali repetisi. Stay aja 15 repetisi. Gitu, enggak repetisinya enggak turun. Gitu guys. Bebannya tetap sama di 4 kilo. Karena di sini fokusnya itu merasakan otot yang ditargetkan. Jadi menurut gua di sinilah kuncinya melakukan gerakan isolation. Karena bahu belakang itu sulit untuk dirasa. Biasanya ketika orang melakukan bahu belakang, dia itu kenanya malah di bagian back gitu. Gitu guys, abis ini kita lanjut gerakan side lateral menggunakan dumbbell ya. Nah, di sini gue main
7 set sampai 8 set gue mainnya. Nah, sekarang gerakan selanjutnya set lateral. Nah, ini biasa gerakan favorit ya yang sering dilakuin banyak orang. Nah, di sini gue pakainya 8 set mainnya. Set pertama gue menggunakan dumbbell yang ringan 6 kilo ya. Nah, ini slow, badannya nggak terlalu bungkuk, nggak terlalu busung banget ya. Ketika lu busung dia emang terasa kena, tapi kalian bisa dapetin dua otot sekaligus, traps-nya dan setter dan bahu bagian sampingnya. Tapi gua nggak terlalu yang sampai busung banget ya, standarnya tegak aja. Nah, gua selalu mengontrol gerakan. Untuk set pertama gua melakukan ini sebanyak 15 repetisi. Slow, naikin. Slow, jalan, lakukan gerakan seperti ini ya. Nah, ini gerakan dasar. Fokusnya ke forearm, nanti forearmnya malah yang jadi, bukan bahunya. Tugasnya forearm itu cuman buat buat megang aja, buat megang dumbbell aja. Sebenernya kayak gini gak apa-apa, gak masalah. Ya gak masalah, kena-kena aja. Gak harus melulu seperti ini. Nah, ini tuh cuman buat pegangan aja. Nah, kebanyakan orang ketika dia megang, dia kebablasan. Dia malah jadi kayak gini, ketika dia gak kuat. Dan juga gak kuat momentum. Hup. Hup. Nah, makanya pusat lateral ini fokus aja, fokus kepada teknik aja. Sama yang lateral connection. Nah, kita tambah bebannya. Kita lompat 2 kilo ya. Nah, ini 8 kilo. Nah, untuk ini 12 repetisi guys. Untuk restnya di 10 detik ya. Naik lagi di 10 kilo. Up, up. Nah, tadi 12. Sekarang berapa? Sekarang 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Press lagi 10 detik. Kita naikin lagi, lompat 2 kilo lagi ya. Nah, tadi 10, sekarang jadi 8. 2 3 4 5 6 7 8 10. Masih buat 10 guys. Nah, udah gitu gimana? Turunin lagi beban. Tadi 12 ya. Puncak setnya di 12 kilo. Nah, sekarang balik lagi ke 10 kilo. Nah, ini 10 reps. Ini panas banget, guys. 2 2 4 5 6 7 4 5 10. Kasih jeda 10 detik. 2, 3, 4. Turun lagi bebannya ke 8 kilo. Bebannya ini 10 lagi. Atau 12. Nah, ini bakal lo ngerasa bahwa lo kayak mau meledak. Turun lagi ke 6 kilo. Nah, ini lakuinnya 15 detik. Baik lagi ke awal. Nah, turunin lagi guys, dari 6 ke 4.
Nah ini sampai benar-benar value di 20 repetisi atau enggak 25. Kalau bisa, kalau kuatnya 17 enggak apa-apa. Asal lebih dari 15 repetisi. Nah, kayak gitu guys. Itu latihan shoulder ala ice deck. Nah, kira-kira kalian mau tutor apa lagi nih? Apakah back, chest, kaki, atau lain sebagainya? Oke, okay? Thank you. Jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe, dan follow TikTok gue di AESTKIT dan Instagram AESTKIT. Ejaannya AESTHEKIDD. Nah di TikTok sama Instagram gue ada di sana. Thank you guys.